Pada hari ini, 2 Januari 2012, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Saleh bin Abdul Majid, mantan Presiden Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL, meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur HKL akibat kanser rektum dan buah pinggang. Allahyarham dilantik sebagai pengurus besar BSKL pada September 1984 pada usia 34 tahun di saat negara mengalami krisis ekonomi yang tidak menentu dan menerima pelbagai kritikan. Usaha serta komitmen berterusan berjaya melonjakkan karier Allahyarham dan seterusnya dipilih sebagai Presiden BSKL pada 1996. Berkat kesungguhan serta usaha dilakukan selama hampir dua dekad, BSKL berjaya mencapai piawaian antarabangsa. Allahyarham bersara dari BSKL pada 1 Mei 2003 dan meneruskan usahanya dalam mendidik masyarakat mengenai ekonomi dan pelaburan.